Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Apakah definisi dari kata merdeka? Di zaman penuh tabrakan kepentingan berbeda, saat arus informasi publik telah terpotong oleh belenggu hukum penguasa yang meneropong ke dalam privasi, cari sindikasi dan melukai kemerdekaan teriritasi. Indikasi sikap penghambat laju kemajuan atau ke penguasa mencari pengakuan. Korbankan jalur sukses sektor berbagai bidang, banyak pihak jadi pincang melangkah timpang. Menganggap kami bodoh tak bisa membedakan, konsekuensi akan informasi tak mengenakan. Tak terelakkan keburukan kan tetap ada di dunia maya dan dunia politik di depan mata. Elit penguasa dengan manuver mencari nama, bersikap bagaikan bocah puber menjadi sama. Mengesahkan kekang informasi sambil tertidur, menganggap tugas wakil rakyat seperti libur. Korosi oleh korupsi saja tak terurusi, mau mengatur laju sukses banyak institusi, sementara banyak hal penting yang tak terjamah. Sejak zaman kemerdekaan hal-hal yang sama, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, kesempatan pun dirusak dengan kenekatan. Mencekal porno aksi, provokasi, proaksi, maling teriak maling tak melihat situasi. Berapa banyak pejabat nikmati prostitusi, mewakilkan rakyatnya dengan ngorok di kursi. Kita tak bodoh, bangsa kita berakal budi, dianggap tak bisa filter informasi, aku tak sudi. Kekuasaan membuat mereka bertampik sore-sore kesenangan. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus.